Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya JMW Interior dan ini workshop saya. Di mana JMW Interior belajar tukang. Saudara-saudara, kita kembali ke bagian kitchen set. Kitchen set lagi dan kitchen set lagi. Nah, saya mau memperlihatkan teori lain dari cara bikin kitchen set yang sebelum-sebelumnya pernah saya tampilkan. Cuman ini lain teorinya. Saya sudah bikin di sini, coba lihat. Ini rangka, sebenarnya ini bukan rangka tapak. Ini adalah rangka bagian bawah, bagian atas dari kitchen set yang kita bikin. Sebelumnya saya memulainya dengan bidang-bidang di tengah dulu, baru nanti kepalanya ke topi. Tapi ini rangka atas ini langsung menjadi top dari topinya nanti. Dan juga di sini saya membuat sekaligus 4 kitchen set. Kamu lihat, dan itu coba lihat, itu rangka-rangka semuanya sudah saya bikin di bawah seperti itu. Oke, mari segera kita mulai cara membuat rangka, topping, dan juga alas dari kitchen set. Semula-mula kita potong dulu lembaran triplek tebal 12 itu selebar 6 cm. Dan kita potong-potong selebar topping yang kita mau. Kalau di sini saya memotong selebar 40 cm karena kitchen set atas saya bertebal 40 cm. Maka kalau untuk topping saya pakai 40 cm dan bodinya nanti sekitar 38 cm. Dan kita bikin liter L seperti ini. Kita bikin liter L, kita paku dan kita lem, dan juga nanti kita sambungkan liter L itu menjadi bentuk tapak dari sesuai dengan kepanjangan dari kitchen set yang kita buat. Tapak itu sekitar berjarak 40 cm atau per bidang-bidang sekat yang akan kita pasang nantinya. Nah, seperti inilah tampilan dari rangka yang telah kita buat. Itu yang di bagian tengah sekat itu adalah liter L yang kita potong-potong tadi dan disambung dengan secara memanjang sesuai dengan panjang kitchen set kita. Nah, ini saya contohkan bagian ujung untuk yang terakhirnya bagaimana cara kita menyambungnya. Cukup seperti ini saja, kita buat seperti tapak. Nah, itulah tampilannya yang telah selesai. Dan ini cukup panjang bagian kitchen set saya. Yang ini adalah sepanjang 3 meter. Ada yang 270. Nah, untuk tutorial kali ini saya memperlihatkan kepada Anda semua membuat kitchen set. Saya bikin kitchen set langsung 4. Di sini saya coba sudah membuat kepalanya 1, 2, 3 dan 4. Itu bermacam ukuran. 4 sekaligus. Cuman tidak bisa dalam satu video, nanti kita bagi-bagi. Dan itu berbeda-beda semuanya. Anda mau lihat apa saja? Kemo. Nah, di sini saya sudah mendapatkan atau kami sudah membuat 4 kepala dari kitchen set yang masing-masing saya bagi bermacam-macam ukuran. Di sini saya mempunyai satu kitchen set pertama dengan panjang 279. Yang kedua 273 itu dalam sentimeter dan ini 275. Dan terakhir 169. Ini khusus karena ini saya bikin kitchen set atas dan juga nanti ada kitchen set portable bagian bawahnya. Dan ada pembungkus dari kulkas di bagian sininya. Ini cuman topping untuk yang bagian atas atau yang digantung. Coba Anda perhatikan karena panjang multiplex itu 2,4. Karena ini 279, 273, 275 lebih dari 24. Maka nanti ada sambungan di sini. Itu sambungannya berarti memenuhi kepanjangannya masing-masing. 279, 24 tambah kelebihannya. Sama seperti ini. Akan terjadi sambungan. Kecuali ini. Yang 169 pasti tidak ada sambungan. Nah, mari kita lanjutkan membuat kitchen setnya. Ini cuman topping bagian kepala. Cuman sudah saya terangkan tadi gimana cara membuat rangka seperti ini. Nah, kita lanjut kepada pembuatan tapaknya. Dan nanti kita potong ini triplek yang sudah ditebalkan
Tebal 2,4 akan kita potong. Cukup dengan mal potong seperti ini. Oke, setelah kita dapat sama sambungannya, sama potongannya, itu yang 2,4 tadi kita buka lagi menjadi 1,2, berarti itu adalah 2 lembar triplek tebal 12 yang lebarnya ini adalah 6 cm. Dan ini gunanya bagi saya adalah tapak dari kitchen set bawah atau kitchen set portable. Oke, mari kita rangkai. Dan tadi kita hanya memotong tapak bagian yang memanjang, sekarang kita memotong tapak bagian melintangnya atau liter L alasnya. Kita potong sepanjang, kalau kitchen set portable saya membuat lebarnya selebar 60 cm. Nah, coba ini perhatikan gambarnya, di sini ada kitchen set atas dan di bawahnya yang portable dan ada pembungkus kulkasnya nanti. Kita tandai dan kita garis sesuai ukuran, lalu nanti kita potong. Kita pasang liter L melintang itu harus sama rata, atau juga Anda harus samakan dengan bidang sekat atas nantinya. Kita cukup lem dan paku seperti ini. Nah, juga telah saya potong sesuai ukuran lembaran triplek tebal 12 untuk alas dan juga topping nantinya. Ini tebal 12 dan itu akan ditempel di atas rangkanya. Dan juga melaminto saya potong selebar itu. Kalau untuk bagian atas tadi selebar 40 cm dan bagian alas saya potong selebar 60 cm untuk portable. Nah, ini bagian dari kitchen set atas bagian topping. Dan saya di sini mau menempel melaminto, tapi dengan cara yang lain. Melaminto saya tempel dengan cara lain, maksudnya lem kuning saya campur dengan memakai lem putih. Dikarenakan lem kuning ini sifatnya instan atau cepat tempelannya lebih cepat, maka saya padukan antara lem kuning dengan lem putih. Maksudnya lem putih ini sebenarnya memang untuk kayu dan daya rekatnya lebih kuat dari lem kuning, tetapi dia tidak instan seperti lem kuning, maka saya campur pemakaiannya. Karena dengan memakai lem kuning di pinggir-pinggirnya akan merapatkan atau mempres triplek melaminto kepada triplek tebal 12 nya sehingga itu akan menjadi lebih kuat. Dan pemakaian lem kuning kita irit karena lem kuning ini harganya lebih mahal dari lem putih. Nah, setelah itu semua mengering lem kuningnya, lem putih tidak perlu kita kasih timbal balik karena dia tidak instan. Nah, dia akan menempel secara kuat dan akan mempres lem putih di tengah-tengahnya seperti itu. Dan dengan sendirinya penempelan atau melaminto ini akan kuat melekat kepada triplek dasarnya. Dan itu kita pres semuanya dan kita tempel semuanya. Kelebihan itu akan kita trimmer nantinya. Dan kalau Anda mau melihat video saya mengulas masalah cara penghemat lem kuning ini atau lem yang kita campurkan ini, coba lihat video saya sebelumnya, ada cara menghemat lem kuning, ada di video sebelumnya. Coba Anda lihat di bagian atas. Nah, kita lanjut ke pemasangan bagian topping yang sudah kita rangka tadi. Ini bagian bawahnya, lihat bagian rangka itu. Bagian yang setelah kita melaminto, kita hadapkan ke bawah seperti kitchen set kita ini. Coba lihat bagian atas dan bagian bawah, itu adalah yang kita rangka tadi. Dan selanjutnya kita tutup dengan triplek tebal 4, lalu kita lem, selanjutnya kita paku. Coba Anda perhatikan, itu cara kita menempelnya. Lihat, ada skrup di dalam itu, skrup di dalamnya untuk menempelnya kepada sekat di bawahnya. Ini skrup yang pertama dan kedua. Dan di bidang yang lain ada skrup juga. Coba Anda perhatikan, ini ada skrup. Skrup itu menempel kemana?
ada bidang di bawahnya. Ini coba Anda lihat, ini bidang di bawahnya. Ini juga termasuk sekat dari kitchen set kita, membatasi antar ruang sebelah ke sebelahnya. Beda dengan sistem kita sebelumnya, kita tidak bikin topping. Nah, ini kita topping dulu baru kita sekat. Coba Anda perhatikan, dari atas topping inilah kita pasang skrup, lalu kita skrup ke bagian sekat bang. Nah, dari kesemua tapak yang telah kita buat tadi, itu adalah untuk yang bagian atas, gunanya untuk topping. Kalau yang bagian bawah, gunanya untuk alas. Cuman ini adalah kitchen set yang digantung, berarti ini berfungsi untuk topping, ini hanya sekedar alas yang tergantung nantinya. Semuanya sistem dirangka, dan juga ada yang tidak dirangka bagian bawahnya. Kalau di atas, ini rangka ini bisa kita manfaatkan untuk gantungan atau memasang viser nantinya. Nah, cukup sekian bagian topping atas dan juga bawah, bagaimana membuat dari alas topping atas dan alas bawah. Untuk selanjutnya, kita coba memulai ke bagian kitchen set pada video berikutnya. Cukup sekian yang ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.